Yap. Wes. Sam ah. Sudah apa, Bu? Selamat berjumpa kembali dengan saya Andri Topo. Kali ini kita akan merawat atau membahas tentang perawatan program bonsai gaya ekspresionis. Jadi ada beberapa pohon nanti yang akan kita kupas adalah waru. Oke, kita langsung jalan. Bonsai ekspresionis ini memang kalau secara rentang waktunya dibanding dengan bonsai naturalis, ekspresionis ini lebih lama dalam membuat gerak dasar. Kalau naturalis itu lama dalam membuat perakaran dan percabangan. Tetapi pada intinya adalah sama saja. Ekspresionis itu misalnya bonsai dari segini, kita mau besarkan segini, maka liuan kita bikin besar. Nah, terus nanti titik tumbuhnya hanya di sini. Nah, proses lama adalah membuat liuan ini menjadi anatomis. Kadang-kadang pohon yang kita liuk ke bawah ini menjadi untetan, apa bahasa Indonesia ini, menjadi kecil, susah untuk berkembang, kemudian tumbuh batang-batang cabang-cabang baru yang justru malah lebih besar. Itu tidak persoalan, karena kalau untuk pembesaran batang itu justru kita pelihara cabang-cabang liar yang nantinya tidak kita pakai. Contohnya ini saya akan potongi. Pemotongannya adalah ketika cabang-cabang apa batang yang kita inginkan itu sudah sesuai dengan besar anatomi yang kita inginkan, maka kita potongi semua. Kita harus kembali kepada gerak dasar awal. Kita akan lihat ya gerak dasar awalnya pohon ini saya program seperti apa. Kita potongi dulu ini yang tidak terpakai. Potongi semuanya. Justru bekas-bekas potongan ini ketika nanti seiring dengan waktu akan lebih membuat kesan tua, kesan banyak sekali dulu cabang ranting tapi patah-patah. Teman-teman bisa melihat ini program yang saya inginkan. Sini, kenapa ini tidak saya potong? Karena ini untuk memompa pembesaran cabang yang melilit ini. Nah, ini supaya kelihatan saja dalam kamera. Ini jangan dipotong, tetapi dikurangi daunnya tidak apa-apa. Nah, awalnya itu programan saya adalah ketika sudah kita program perakarannya memenuhi syarat untuk menjadi pohon yang berangkatan tegak, yaitu kaki ada di segala arah. Setelah itu pohon ini kan tegak, tetapi ekspresionisnya adalah di sini. Ini pohon ini naik karena ada fenomena alam, maka dia turun lagi, memutar di sini, meliuk ke sini, memutar ke sini. Lalu saya menginginkan besok titik tumbuhnya ya di sini, memanjang ke sini, mahkota di sini. Nah, ini ada panjang sampai ke sini. Seperti itu yang saya inginkan. Maka ini pada pertumbuhan ini seperti ini tidak masalah, karena untuk memompa besarnya batang. Ketika ini dari kecil sudah kita pres terus, ini justru malah susah besarnya. Dan bekas-bekas luka ini akan menimbulkan kesan tua nantinya. Itu ya. Nah, ini besok terusannya ke sana biar dia dapat sinar. Maka kita
potongi seluruh yang mengganggu sampai nanti dia akan membesar. Setelah besar nanti kita liuk-liukkan di sini lagi, tidak jadi persoalan. Ayo kita ke pohon yang satunya lagi. Oke, ini programan ekspresionis selanjutnya. Saya memprogram ekspresionis ini ada berapa ya? Kalau 10-an ya lebih. Nah, waktunya itu sekitar 3-4 tahun untuk menjadi bonsai ekspresionis yang anatomis. Ini pun sama. Ini saya lihat pasti batang yang saya inginkan pasti dia mengecil karena kalah dengan cabang-cabang baru yang tumbuh. Tapi ketika kita lihat ini sudah mengalami pembesaran yang signifikan, yang lumayan besar. Jadi bisa kita potongi semua, kita kurangi cabang-cabangnya. Meskipun besok dia akan tumbuh lagi, tidak masalah. Justru banyak sekali bekas potongan pada ekspresionis ini, yang tentunya kita kamuflase ya. Kalau bekas potongan masih apa namanya, bekas gergaji, itu kan kesan naturalnya, kesan alaminya kan tidak ada. Besok kita kamuflase, bisa kita lubangi, bisa kita malah tonjolkan supaya kesan alaminya akan lebih muncul. Ayo kita lihat gerak dasarnya pohon ini. Kasus seperti ini misalnya, contohnya ini adalah cabang yang tidak terpakai karena akan justru mengganggu gerak dasar si pohon. Tetapi ketika masih ada pembesaran akar, ini cocok untuk dipelihara. Tuh, dibesar maka akarnya juga akan lebih besar. Tapi ini saya rasa sudah anatomis, maka ini kita hilangkan. Ini hanya sebagai percontohan. Nah, di situ kita sudah mengetahui tah ini gerak dasar pohon yang dulu saya program, saya inginkan jelas seperti ini. Titik tumbuh dari sini, jalan ke sini, kembali. Ini mengecil, kenapa? Karena ini sangat subur, maka daripada ini bisa mati, kita potongi dulu nggak apa-apa. Ini sudah sangat terpompa. Dulu pohon ini saya tanam sebesar ini, besar ini ya, ini dengan liuan lebar, karena saya akan membuat bonsai dengan besarnya sekira-kira ya segini, besar sedikit lah segini nanti. Jadi sedikit ngempet di sini. Nah, terus sini ke sini larinya, nanti mahkotanya di sini. Jadi seolah-olah ada tarian di dalam pohon tersebut. Ini kawat sudah jelitet ya, sudah pinget-pinget. Nah, kita lepaskan, saya rasa sudah pulih. Tidak pulih lagi. Nah, berani. Ini sama, kita pelihara dulu untuk lebih memompa pembesaran batang ini. Jadi mulai sekarang titik tumbuh yang ada di sini kita stop, kita potongi kalau ada. Kita pelihara titik tumbuh mulai dari sini ke sini. Lebih banyak titik tumbuh lebih bagus, karena akan lebih cepat memperbesar batang ini. Seperti itu ya. Nah, kita akan perbaiki gerakannya supaya tidak rusak seperti ini nantinya. Supaya kita bisa mengikatnya di sini.
Oke, sementara seperti ini dulu. Fokus selanjutnya adalah pembesaran ini. Pembesaran cabang ini. Jadi ini jangan dipikir dulu bentuknya. Yang penting dia los dulu. Nanti bisa jadi kita memulai lagi gerak selanjutnya dari titik tumbuh sini atau dari titik tumbuh sini. Jadi ini hanya untuk memperkuat supaya dia tidak berubah geraknya. Nah, seperti itu ya. Ini masuknya ke bunjin atau meliuk. Seperti itu. Ini pemrograman versi saya untuk membuat bonsai ekspresionis seperti yang kita inginkan. Banyak sekali orang membuat ekspresionis dengan cara mengambil di alam. Itu bagi saya tidak masalah, justru kita lebih ketantang karena kita melihat bahannya lalu kita berpikir untuk mengimprovisasi bahan yang sudah kita terima itu. Bahan yang sudah ada lalu kita pikirkan kita olah. Nah, ekspresionis kalau yang kita bahas ini adalah membuat gerak dasar dari nol sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu saja dulu, kita lihat nanti perkembangannya lalu kita akan saksikan bersama di konten-konten selanjutnya. Itu saja dulu dari saya. Salam berbonsai. Jangan lupa, keterbatasan adalah sumber kreativitas. Dadah.